Hai, Assalamualaikum. Dalam modul 6, penyelenggaraan lanskap lembut, kita akan belajar tentang aktiviti pembajaan. Okey, apakah dia pembajaan? Pembajaan adalah satu cara untuk membekalkan unsur pemakanan ataupun nutrien kepada tanaman. Bertujuan untuk meninggikan kesuburan tanah, membekalkan nutrien dan memperbaiki struktur tanah dengan penggunaan baja organik. Baja ada dua jenis, iaitu baja kimia dan baja organik. Baja kimia, baja tunggal, mengandungi satu unsur nutrien seperti urea ataupun baja TSP, triple super phosphate. Baja campuran, kita campurkan baja tunggal, contoh urea campur baja TSP. Dan baja sebatian yang lengkap mengandungi kesemua nutrien utama ataupun makronutrien, contohnya NPK. Okey, untuk baja organik adalah kompos. Kompos dihasilkan daripada perebutan sisa haiwan dan tumbuhan yang diproses menjadi baja. Kaedah pembajaan secara manual yang pertama adalah teknik pembajaan secara poket. Okey, kita akan buat beberapa lubang kecil di sekeliling pokok di hujung silara. Silara bermaksud hujung daun ya, bentuk pokok yang nampak kelihatan seperti bulat. Okey, di hujung silara kita buatkan beberapa lubang kecil, masukkan baja ke dalam lubang, timbus dan siramkan. Dan ini sesuai untuk pokok yang besar ataupun pokok naungan. Okey, yang kedua, pembajaan sisi untuk pokok yang lebih kecil ataupun pokok unik yang masih muda dan bertujuan memberi rangsangan nutrien. Jadi kita taburkan di sisi tumbuhan itu berjauhan daripada batang pokok. Okey, teknik pembajaan alur. Alur kecil digali di sekeliling pangkal pokok. Kita buat macam alur di sekeliling pokok pada bahagian silara dan taburkan baja ke dalam alur, ditimbus dan disiram. Okey, teknik pembajaan secara tabur, kita taburkan di sekeliling pangkal pokok mengikut saiz silara dan gemburkan tanah dan timbuskan. Kemudian siram. Elakkan taburan baja daripada terkena batang pokok. Ini untuk baja kimia lah. Okey, pembajaan secara mekanisasi. Okey, pembajaan secara titisan. Teknik ini melalui sistem pengairan titisan ni macam hidroponik ataupun aquaponik. Kita larutkan baja ke dalam tangki dan disalurkan melalui sistem pengairan. Bekalan nutrien dalam sistem ini diambil oleh tanaman dengan efisien. Okey, pembajaan secara semburan, kita gunakan baja dalam bentuk cecair dengan air mengikut sukatan yang betul, disembur pada bahagian daun tumbuhan menggunakan tong penyembur dan teknik ini terus diserap oleh tumbuhan melalui liang sperma pada daun. Ia sesuai dilakukan untuk merawat kekurangan mikronutrien pada tanaman.